Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang keempat, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada hari akhir.
selalu optimis dan lapang dada dalam menjalani hidup, menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir, dapat kita simpulkan bahwasanya iman kepada hari akhir atau hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai bahwa seluruh alam semesta beserta isinya suatu saat akan mengalami kehancuran dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi. Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat suhro dan kiamat kubur. Adapun alam gaib yang memiliki hubungan dengan peristiwa hari akhir, diantaranya yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, shirath, surga dan neraka. Anak-anakku yang saya cintai, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.